Sebagai sebuah institusi riset dan inovasi di daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat memiliki tugas dan tanggung jawab yang salah satunya adalah mendifusi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang meliputi diseminasi dan publikasi baik ilmiah maupun populer dalam rangka meningkatkan literasi di masyarakat. Penerbitan buku kelitbangan dan inovasi daerah ini sebenarnya merupakan sebuah terobosan atau inovasi terkait dengan bagaimana kita menindaklanjuti hasil-hasil penelitian yang selama ini mungkin hanya dalam bentuk laporan, tetapi kemudian kita berinovasi dengan membuat buku-buku kelitbangan yang terkait dengan hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah. Nah, tujuan penerbitan buku-buku kelitbangan dan inovasi daerah adalah yaitu yang pertama kita mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang sudah kita lakukan kepada masyarakat luas untuk dijadikan sebagai sumber referensi, sumber ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sumber literasi atau untuk memperkaya literasi keilmuan yang ada di Provinsi Papua Barat. Tahun 2018 kita sudah merancang untuk membuat semua laporan hasil penelitian dalam bentuk buku. Hingga tahun 2020 itu sudah sekitar 11 buku yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Penerbitan buku yang sudah kita sebarkan itu sebagian besar kita yang pertama kita bagi ke OPD-OPD yang ada di Provinsi Papua Barat, kemudian juga ke Kabupaten Kota melalui Bapeda Litbang yang ada di Kabupaten Kota, dan juga ke pihak perguruan tinggi, mahasiswa, kemudian LSM, Mitra Pembangunan Papua Barat, dan juga kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Penerbitan buku-buku kelitbangan melewati proses dan tahapan penyuntingan oleh tim editor, sehingga buku-buku tersebut layak untuk diterbitkan. Ya, terima kasih kepada Pak Prof. Charlie, Kepala Balitbangda Papua Barat, yang mau menerima tulisan saya untuk dijadikan buku. Ya, setelah saya kirim ke sejumlah penerbit, tidak ada tanggapan, dan akhirnya saya ketemu dengan Pak Prof. Charlie, dan Prof. Charlie menerima catatan perjalanan saya di Mambramo, dan akhirnya sekarang sudah menjadi buku. Semoga buku ini bermanfaat buat masyarakat Papua, khususnya di tanah Papua. Terima kasih Balitbangda Papua Barat. Selain itu, informasi tentang buku juga dibagikan melalui akun media sosial Balitbangda Papua Barat, yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Sehingga beberapa pembaca yang ingin mendapatkan buku-buku tersebut dapat mengambil buku elektronik melalui website Balitbangda Provinsi Papua Barat.